kasih telah memberikan papa umuran 50. Semoga papa diberkati. Diberkati dan diberkati umur yang panjang. Diberkati kesehatan, kekuatan, status yang melimpah. Terima kasih telah bisa membawa papa ini sampai sekarang dan menemani Ben. Amin. Ya, terima kasih Tuhan bersama Eli menemaniku hingga sekarang aku umur 50 tahun. Sudah setengah abad. Aduh, cepat ya waktu berlalu ya. Umur panjang, sehat selalu. Jangan suka ngomel. Oke, yuk. Dua atau tiga bulan lalu itu saya sharing ya kepada seorang teman. Ya rasanya itu kok waktu cepat berlalu ya, tiba-tiba udah umur 50 tahun, akan umur 50 tahun. Sudah setengah abad. Jadi kesannya itu ya sudah di posisi pertengahan ataupun lebih ya, di posisi pertengahan atau lebih dari waktu hidupku, dan juga mulai banyak dari saudara-saudara yang tua itu, tante, om itu udah satu persatu meninggal. Dan kemudian ya menghadapi kematian atau mempersiapkan hari tua itu menjadi suatu problem baru. Khawatiran bahaya virus COVID, ya suatu keberuntungan bahwa saya mendapatkan pertanda dari Tuhan bahwa saya dapat melewati krisis virus ini dengan perlindungan Tuhan. Tentu semakin tua kita sebaiknya semakin memperbaiki diri, membersihkan diri, walaupun manusia itu tidak dapat menghapus atau tidak dapat menghindari kekesalan, kejengkelan, kemarahan, dan hal negatif lainnya. Namun, sebagai manusia yang bertambah umur, sebaiknya kita berusaha untuk bisa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, hidup ini yang diingatkan, yang ditakuti adalah semakin melemah ya, kesehatan. Semakin melemah, kemampuan memori juga melemah, kemampuan otot dan persendian juga melemah, yang sudah lebih tua atau orang tua kita pun logikanya mulai melemah, daya ingatnya juga sudah melemah, yang kita sendiri akan menghadapi itu semua nanti bila berumur seperti mereka. Ya, kita sepatutnya untuk ingat bersyukur dan belajar hidup cukup ya, jangan terlalu ambisi. Ya, rezeki orang itu kan memang beda-beda, gak bisa disamain. Gak mungkin lah semua orang di dunia ini menjadi orang kaya.
Enggak semua juga menjadi orang miskin juga enggak. Semua pada posisi dan tugas serta porsinya masing-masing ya. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, but life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, oh, but life goes on. Marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face. And in the evening, she still sings it with the band. Oh, bloody, oh, but life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, oh, but life goes on. Children lend a hand. Desmond stays at home and does his pretty.